Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali dengan CSK Channel. Kali ini saya akan melakukan aplikasi GA3 pada bunga anggur yang kemarin saya top working ya teman-teman. Nah, ini hasilnya seperti ini. Ini bunganya, ada beberapa bunga yang kemarin 3 cabang saya top working. Kebetulan alhamdulillah sudah keluar bonus. Dan ini saya akan aplikasikan GA3 ya teman-teman. Nih. Ini ada 3. Ini yang kedua tuh. Ini pengaplikasian GA3 yang pertama ya teman-teman. Ini masih bentuk brokoli atau masih belum pecah, masih menggumpal ya teman-teman. Ini saya akan aplikasikan GA3 15 ppm. Ada 3 cabang. Ini kemarin yang saya top working. Ini adalah anggur YB ya. Ada 3 cabang. Nanti saya akan celup beserta pucuknya kemungkinan ya teman-teman, karena untuk bunganya sendiri ini belum memungkinkan karena bunganya sangat pendek sekali ini. Tuh. Kita akan celup dengan GA3 dan alhamdulillah sudah keluar bunga atau bakal buah dari hasil top working ya teman-teman, langsung mengeluarkan bunga tuh. Ini untuk pengaplikasian GA3 sebaiknya dilakukan pada pagi atau sore hari ya teman-teman. Ini cuacanya juga sejuk, masih gelap, kabut masih turun. Nih, ini adalah hasil sambungannya. Ini kemarin rostoknya pakai anggur Red Master ya teman-teman. Baik teman-teman, ini kita siapkan segelas air dan kita tetes dengan GA3-nya sekitar 3 tetes, karena ini satu tetes 5 ppm ya teman-teman. Jadi kita teteskan 3 tetes. Saya pakai 15 ppm. Kita aduk sampai GA3-nya larut dan tercampur rata dengan air ya teman-teman. Nanti kita aplikasikan, kita celup. Ya, kita celupkan ya teman-teman. Karena ini pucuknya atau bunganya juga masih kecil, masih brokoli ya teman-teman, masih menggumpal. Jadi saya akan celup dengan pucuknya langsung. Nih. Ini fase pertama ya teman-teman untuk pengaplikasian GA3. Ya, kita langsung celup aja. Ini harus hati-hati teman-teman, takutnya batangnya patah. Nah, ini saya celup dengan pucuk
langsung. Ini kita celupkan sekitar 10 detik ya teman-teman. Iya, cukup. Terus untuk yang kedua juga sama teman-teman. Ini alhamdulillah tiga-tiganya juga keluar bunga semua ya, hasil top workingnya. Ini hati-hati sekali karena ini juga hasil top sambungannya juga belum terlalu kuat. Nah ini teman-teman, ini sudah satu minggu setelah dicelup pakai GA3 yang pertama ini. Terus ini kita lakukan yang kedua teman-teman. Ini pencelupan atau pengaplikasian GA3 yang kedua. Nih, sudah terlihat. Ini untuk yang pertama, untuk memperpanjang tangkai-tangkai buahnya teman-teman, atau berinya ya. Nah, ini kebetulan sudah sudah diaplikasikan. Ini sudah panjang ya tangkainya atau tandannya, 10 detik kita celupkan, dan pakai 15 ppm juga sama. Nih teman-teman tuh hasilnya seperti ini setelah diaplikasikan GA3-nya tuh. Semoga nanti untuk yang ketiga udah jadi berry, hasilnya memuaskan. Jadi tiga kali pengaplikasian, yang pertama masih berbentuk brokoli atau bunganya seperti bunga brokoli ya teman-teman, masih menggumpal, dan yang aplikasi yang kedua sudah mekar atau sudah pecah bunganya. Terus yang ketiga nanti setelah keluar berinya. Oke, saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.